Anjir. Halo cuy, selamat datang lagi di channel Motocam. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik ya. Masih dengan video kompilasi-kompilasi yang terjadi di jalan raya. Buat teman-teman yang ingin mengirim videonya ke Motocam, langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga, jangan lupa subscribe channel-channel yang tertera di deskripsi juga nih. Nah, jangan lupa juga nih subscribe channel Motocam. Oke, daripada banyak omong, mari kita mulai. Ini rencana mau bagi-bagi takjil. Terlihat sepi ketika Pak Polisi ini berniat baik untuk membagikan takjil untuk berbuka puasa bagi pengendara motor. Ya gimana ya Pak? Kita ini sudah teras isu kalau ada ijo-ijo berbaris di jalan Pak. Bukan gimana-gimana ya. Lain kali mah dikasih plang gitu Pak kalau ada pembagian takjil. Biar pemotor-pemotor tidak takut duluan. Ping, tidak ada yang mau lewat. Orang jelas sweeping ini. Ini kelima anjir, gak ada obat kalau motor hancur. Kita lanjut lagi. Wah, keberapa tadi cuy? Gila, kita absen aja dulu cuy. St. Moritz setelah sahur memang asik karena suhu udara masih dingin dan sejuk. Seperti di video ini, motovlogger dan teman-temannya riding setelah sahur. Namun di pertengahan jalan, teman motovlogger mengalami crash beruntun dan terekam oleh action cam si motovlogger. Ais. Sang Pak. Kenapa Pak? Ngeluarin aja coplok Pak ya nak. Nah kan biasanya tuh kayak gini kalau ada Pak Polisi di jalan, bukannya bagi-bagi takjil. Tapi wong namanya melanggar ya kena tilang. Seperti di video ini, sudah kenal ponnya brong, SIM-nya mati pula. Si motovlogger ini pun mendapat surat cinta dari Pak Polni cuy. SIM-nya SIM-nya juga habis, Pak. Biasa, Pak, ngopi-ngopi. Ya. Nuhun, Pak. Saat lagi riding San Mori bersama teman-temannya, si motovlogger malah mengalami insiden crash tunggal nih cuy. Disebabkan ada seekor hewan yang masuk ke helm motovlogger dan membuat si motovlogger kehilangan kendali dan membuat si motovlogger terjatuh dari motor. Beruntung atas insiden ini, si motovlogger sepertinya tidak apa-apa ya cuy, karena doi langsung ngegas aja tuh. Anjir. Sebuah rekaman kecelakaan mobil terekam oleh dashcam mobil yang sedang berhenti di bahu jalan tol ini nih cuy. Terlihat memang kondisi cuaca sedang hujan dan mungkin membuat jalan menjadi licin. Satu mobil sepertinya tergelincir dan kehilangan kendali dan menabrak sebuah truk yang di sampingnya nih cuy. Bahkan atas insiden ini, sopir truk sampai terpental dari kabin mobil tersebut. Semoga nggak kenapa-napa ya. Wow. Wow,
Wow. Bro, kita untung kita gak di depannya tadi, bro. Wow. Satu marka kami. Mobil truk yang melaju di sebelah kanan ini merekam sebuah mobil yang memaksa nyalip dan masuk di antara truk ini. Karena sopir mobil tersebut gagal mengira-ngira, pantat mobil tersebut pun nyenggol truk dan membuat si mobil berputar kehilangan kendali. Tertabrak truk pun tak dapat terelakkan, cuy. Sungguh mengerikan. Bodohan. Dia ngindari mobil itu, dia sendiri yang ngamur. Kamu sendiri. Sungguh mengerikan. Mobil yang sedang terparkir goyang-goyang sendiri. Bukannya kabur, perekam malah asik merekam kejadian tersebut. Kira-kira ada aktivitas apa ya di dalam? Wah. Wala, cuy. Kenapa anjay? Kenapa itu? Wah. Sedang asik ngabuburit, si motovlogger ini malah tak sengaja menjumpai insiden kecelakaan beruntun nih guys. Terlihat salah satu motor yang mengalami kecelakaan tersebut sampai berdarah di bagian kepala. Buat teman-teman selalu dihimbau untuk berhati-hati dan waspada ketika berkendara di jalan raya ya. Usahakan safety, memakai helm cuy. Wah, mengerikan cuy. Kumaha atunya? Sara euy. Entah apa yang membuat pengendara motor ini terjatuh dari motornya. Momen ini terekam oleh action cam si motovlogger ini cuy. Menggabungkan antara pedotan, antara mobil-mobil yang motor-motor dan mobil. Hati-hati pak, hati-hati. Si teman motovlogger terlalu asyik ngobrol sampai lupa kalau beliau berhenti terlalu tengah. Apesnya ada pengendara motor yang dari belakang dan lumayan kenceng juga tak dapat menghindarinya. Tabrakan pun tak terelak cuy. Gimana coba komentar kalian? Tulis di kolom komentar ya. Harap selalu hati-hati ketika berkendara di jalan yang minim sekali penerangan ya cuy. Di video ini, nasib apes menimpa sopir mobil ini. Di jalan yang gelap, sopir mobil dikagetkan adanya seekor sapi yang sedang rebahan di jalan. Karena posisi lumayan kenceng juga, mobil tersebut pun tak bisa menghindari sapi males tersebut. Duh, semoga untuk sopir dan seisi mobil gak sampai mendapati luka yang fatal ya cuy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan videonya untuk tayang di sini, dan buat kalian yang ingin menonton video selengkapnya cek aja di deskripsi ya, dan jangan lupa subscribe tentunya. Jadi mungkin video hari ini cukup sampai di sini. Ketemu lagi di video kompilasi selanjutnya. See you next video, dan Motocamp pamit.